Nak cakap sebenarnya tentang Pesta Raja Buah yang dianjurkan oleh Pharma dan kita tahu bulan ini dah banyak kali sebenarnya cerita pasal durian keluar kan, dan sebelum ni pun Menteri Pertanian Industri Sastania dia menyebut juga bahawa bulan Ogos ialah bulan durian. Betul, jadi memang musim durian sekarang. Lebih apresiasi untuk durian pun boleh juga untuk bulan Ogos ni. Apa yang kita nak saksikan ialah paparan tentang Pesta Raja Buah yang mana pesta durian dianjur oleh Pharma ini menyaksikan buah-buah durian dijual terus kepada orang ramai dan tentu saja dengan kualiti yang terbaik, pelbagai jenis durian yang ada yang istau apa dia? Musang King, udang merah, banyak lagi lah. Yang saya tahu semalam ada bingkisan di Selamat Pagi Malaysia pasal durian jelebu. Wow. Oi, memang terbaik. Isi dia tu memang kuning dan menarik selera ataupun membuka selera kita nak walaupun makan pagi-pagi. Walaupun pagi-pagi, sanggup kita, juga makan. Kita saksikan sama-sama. Okey. Buah durian yang mendapat julukan sebagai Raja Buah sentiasa menjadi tumpuan penggemarnya kerana keenakan rasa yang tersendiri. Keunikannya berbanding buah-buahan tempatan yang lain, ia memberi kepuasan, lebih-lebih lagi jika isi kuningnya yang tebal, manis dan berlemak. Jumaat lalu bertempat di Dataran Merdeka, Fiesta Durian atau dikenali sebagai Kendurian. Anjuran Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Pharma mendapat sambutan hangat daripada orang ramai. Menurut Pengarah Kanan Urus Niaga Segar Pharma, Muhammad Anis Muhammad Yassin, program bertujuan menggalakkan masyarakat terutama generasi muda untuk menikmati buah-buahan tempatan. Tiga jenis durian yang dijual antaranya Musang King, durian udang merah dan durian kampung. Sebanyak 50 tan metrik durian yang dibawa dari pembekal di Pulau Pinang, Perak, Johor dan Pahang. Selain daripada buah durian, Pharma juga turut mempromosikan buah-buahan tempatan lain seperti rambutan, manggis, cempedak, nangka kepada pelancong luar negara. Tujuan utama program kendurian ini ialah untuk menggalakkan penduduk-penduduk tempatan ini membeli, makan buah-buahan tempatan, kerana kalau dibandingkan dengan negara-negara luar, jumlah penduduk tempatan makan buah durian ini adalah agak rendah. Cuma dalam 63 kilo setahun berbanding negara-negara maju lebih kurang 100 kilo setahun. Di samping itu, dengan adanya program kendurian ini, kita para petani akan mendapat harga yang lebih baik kerana durian-durian ini dibeli daripada kawasan pengeluaran seperti di Raub, di Batu Kurau, di Tangkak dan juga di Balik Pulau. Daripada kawasan pengeluaran ini terus dibawa ke kawasan pengguna di Lembah Kelang ini yang mana penduduknya lebih kurang dalam 5 hingga 6 juta. Jadi para penduduk di Lembah Kelang ini tidak perlu balik ke kawasan-kawasan pengeluaran dan sebaliknya terus boleh membeli di sini. Di Pesta Durian ini, pengunjung boleh memilih serta membeli buah durian yang disediakan dengan harga yang rendah daripada pasaran serta isi buah yang sangat berkualiti. Menariknya, Pharma juga turut menyediakan kerusi dan meja untuk pengunjung menikmati durian yang dibelinya di sini juga. Definitely dia punya harga lebih murah dan kita ada macam-macam pilihan dan cita rasa yang boleh membezakan antara satu klon dengan satu klon tu. Memang terbaguslah. Dan memang galak-galak kalau yang mana tak pernah datang pesta kendurian ni, sila datang dan hadir beramai-ramai. Tertarik dengan harga Musang King yang murah. So dalam 40 lebih lah. Sini 30. Okay lah. Sebab dengar je festival buah durian, mesti semua suka kan? Saya pun suka makan durian. Oh, durian is very, very good. And we just come here and we came across by the square and by accident we came into this festival. Diharap program Fiesta Durian Malaysia ini dijadikan sebagai acara tahunan bagi merancakkan lagi industri pengeluaran durian dan buah-buahan tempatan di negara ini. Selamat